beraktivitas, minum jamu. Jamu ini adalah jamu dari campuran temulawak, jahe, kunyit. Pada akhirnya diungkapkan oleh Tri, koki kepercayaan Jokowi sejak 2013 ini mendeskripsikan bahan-bahan yang dipakai untuk meracik jamu Jokowi. Bahan-bahan itu adalah 8 potong temulawak, 6 potong kunyit, dan 3 potong jahe. Semuanya dipotong kurang lebih sebesar 1 ruas jari. Kemudian, semua bahan tersebut direbus bersama hingga mengeluarkan warna kecoklatan. Jamunya Bapak terdiri dari temulawak, jahe, lantas kunyit. Nah, tempatnya itu agak besar. Kalau dulu muknya itu agak kecil, itu potongannya 3-3-3-3. Tapi sekarang itu agak banyak. Temulawaknya 8 potong, kunyitnya 6 potong, terus jahenya 3 potong. Muknya, cangkir itu, yang untuk jamu itu aja. Cangkir zaman dulu itu loh Mbak, yang belirik-belirik itu, ada yang coklat. Kalau sekarang udah jarang orang pakai. Itu memang sederhana sekali Bapak. Saya tuh belum pernah sama melayani Bapak dikomplain atau apalagi dimarahin, belum pernah. Tapi alhamdulillah saya bisa melayani Bapak.